Okay, yung kita try tengok malam. Okay. Dia sepatutnya dia sampai ke tepi, tapi dia menyalis separuh je. Tapi okey lah kan. Tapi dia tak menyala terus. So belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini aku nak pasang signal LED baru. Aku beli dah sebulan lebih juga aku simpannya. So tak ada masa lagi nak pasang, tak sempat. Okay, yang ni aku ambil LED biru. Depan kuning. Dia punya belak dia ada. Jom kita buka sikit. Okay. Dia punya LED yang bahagian belakang tu kita boleh pilih lah. Sekejap. Okay. Yang kau tengok sini dia ada merah, biru, hijau, putih, kuning. Ni yang bahagian belakang lah kita boleh pilih. So aku ambil belakang ni biru. Ni aku nak letak depan lah. Bukan belakang, aku nak letak depan. Tak tahu ngam ke tak ngam ke. So nanti kita tengok lah. Nampak macam dia agak panjang lah. Tapi bagus jugalah dia panjang dia apa. Dia lebih orang kata jelas lah kalau orang tengok tu dia jelas sikit. So tu harga dia aku beli kat Shopee seperti yang tertera dekat pusher tepi tu. So dekat dia cakap kat sini dia waterproof. Dia punya getah dia ni agak lembut lah, agak lembut. Ni punya getah, dia punya apa, dia punya dia macam getah yang boleh gerak-gerak ni kan. Dia agak, kalau kita bawa bergegar dia macam, dia macam boleh ni lah. So yang lama aku pakai cozy tu, bagi aku bagus lah. Cuma dia sekarang dia dah patah. So aku terpaksa, tu pun sebenarnya dah beberapa kali patah dah. Aku gam. So ni aku takpelah, aku tukar baru lah. Jom kita tengok cara-cara nak pasang dia. So yang ni dia ada 3 wire tau. Hitam, hijau, merah. Okay, jom kita tengok cara nak pasang ni. Alright. Okay guys, inilah signal yang patah tu. So aku dah adalah 2 kali gam kot. So takpelah, kali ni aku tukar je lah. Lagipun dia punya plastik ni pun dah kuning. So lalang aku tukar baru je lah. So jom kita buka skru ni. Okay ni. Alright, buka dulu. Ok, sekarang aku dah masuk signal sebelah sini. So aku masuk macam biasa lah. So soket ni kita kena custom sikit lah. So yang lama aku dah custom buatkan dia punya soket PMP macam ni. So memudahkan kita nak cabut kepala depan ni lah, just cabut soket je. Yang ni pun, so aku akan buat macam ni lah. So kalau kau nak tengok macam mana aku buat, kau kena tengok betul-betul lah video ni. So aku akan customkan wire ni masuk ke sini, jadikan dia satu soket senang. Ok, jom kita sambung. So kita akan sambung wire ni. Ok,
lambat sikit. Maklumlah dah lama tak buat kerja-kerja macam ni. Okey. Yang hitam merah ni kita satukan. Nampak tak? Hijau dengan merah, sorry. Hitam pula. Hijau merah kita satukan, satu wire. Okey. Hitam satukan. Okey, so dia jadi macam ni lah. So dia test dulu. Dia test sekejap. Okey, masukkan je soket dia. Okey. Okey eh. So sekarang kita tengok sigi dan dia menyala ke tak. Menyala. Okey, dia terkena je. Okay, kita check dulu. Tiga. Dia ada problem sikit dekat dia punya penyambung tu. Nampak tak? Dia dah okey tapi dia ada problem sikit dekat penyambungan atas ni. So nanti aku tunjuk lah. Dekat sini dia ada problem sikit. Sini dah okey. Belakang biru, depan kuning. Okey, so yang belah sana pun sama juga. Kita buat macam tu juga. So, dia ada problem sikit dekat sini. Dekat penyambungan soket atasnya. Okey. So, belah sana pun sama juga. Kita balik dulu ni. So wayar hijau dengan biru ni satukan. So sambung dengan yang merah, yang hitam dengan hitam. Daripada signal hijau dengan hijau dengan merah ni satukan. Sorry, salah sebut tadi kan. Hijau dengan merah ni satukan, hitam ni satu. Macam ni lah. Simple je. Cuma jangan salah pasang je. Aku just balik pakai setip gini je. Kalau nak kemas kau kena cari benda lain lah. So ni aku just buat simple-simple lah. Okay. Hater sebelah. Sebelah lagi. Ni just wiring simple-simple lah. Kalau korang ada yang benda yang apa, kita boleh lagi kemas tu gunalah. Aku just buat simple-simple je ni.
Okey, nampak. Okey guys, siap sebelah. So sebelah sana pun sama juga ah. Okey. So sebelah sana pun sama juga. Tu. So kena cabut dulu ni. Cabut dulu. Okey, yang sebelah tadi. Ni aku dah potong wayar dia tapi belum sambung lah. Ha. So sama juga macam sebelah sana. Yang merah ni satukan. Merah ni satukan dengan hijau, sambungkan dengan sebelah sebelah ni lah. Ha. Macam ni. So hitam dengan hitam. So kita masuk belah sini. Kita pasang lid punya glue dia. So aku lambat sikit sebab aku tak berapa expert. So kalau aku orang yang expert tu mungkin laju lagi lah. Okay. So sekarang kita pasangkan dia macam aku cakap tadi lah. Dah sambung. Sekali merah dan hijau. Sambungkan sekali dengan yang daripada signal punya tu merah. Okey, satukan. Okey, cabut kat dia. Oh, yang ni kena pasang betul-betul sebab dia punya wire dia ni mudah tercabut. Ha, aku kena pasang betul. So kita terus tip. Kita terus tip sebab dia mudah tercabut. Okey. So macam ni lah dia keadaan dia. Dia rasa hijau. Satukan. So hitam, sambung dengan hitam. Okey. Okey guys. Settle. So just masuk je kat soket asal dia balik. Sambung saja. Tu mudah kalau buat soket ni. So settle. Jom kita test tengok. Tu kiri nyala. Mana nyala? Oh, dah bagi signal pun nyala. So kita pasang dulu tengok macam ni. So aku dah siap pasang. Jom kita tengok lampu dia.
Bah. Dia tak menyala sampai ke tepi. Aku tak pasti. So kalau korang yang tahu sebab apa dia apa nyala separuh je tu, korang boleh komen lah. So nanti aku boleh, kita boleh adjust balik. So belakang dia nyala. Belakang nyala. Depan dia tak habis. Aku tak pasti kenapa. Dia macam tu je. Ya, tapi tak apalah, yang penting dia menyala. So orang pun nampak sebab lampu dia boleh tahan, nampak cerah juga lah. Okay. Belakang. So dia punya lampu dia boleh tahan capang juga, tapi aku tak kisah. Asalkan dia betul je dia ni lah. Dia nampak. Alright guys, aku rasa itu saja yang aku nak share. Moga bermanfaat. Assalamualaikum. Okay, jom kita try tengok malam. Okay. Dia sepatutnya dia sampai ke tepi, tapi dia menyala separuh je. Tapi okey lah kan, daripada tak menyala terus. So belakang guys. Okey, itu saja. Selamat malam. Nampak dia macam ni lah. Alright.